tega buat ke Ridho Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sanjung mahda syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk hadir dan bertatap muka dalam rangka halal bihalal majelis taklim gabungan ibu-ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya. Barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Wa arsalna 'ala qaumihi ta'minin jundin. Biasanya kalau ada acara maulid sampai 700 orang. Kita alhamdulillah warga Bintaro semua senang dengan agama, senang dengan pengkajian ilmu, dan senang berlomba-lomba atas kebaikan, dan bermohon kepada Allah mengharapkan bahwa ibu-ibu di Bintaro ini menginginkan menjadi seorang ibu yang salihah. Semoga ibu-ibu di Bintaro ini dan sekitarnya mempunyai wawasan yang luas sehingga tahu arti apa menjadi seorang muslimah yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa kamu yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah la'azi dan nanti akan ditambah rezekinya, akan ditambah umurnya, akan ditambah kebahagiaan dan kenikmatannya, dan senantiasa di dalam genggaman Allah yang penuh kasih sayang dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Arti kata di dalam halal bihalal itu menurut agama adalah kita mensucikan diri kita yang setelah kita menjalankan perintah Allah puasa 30 hari, di mana di sana hubungan kita horizontal hanya kepada Allah berkat. Amin.
Harapan saya sebagai Ketua Majelis Taklim Gabungan Ibu-ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya mengadakan halal bihalal ini adalah niatnya membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, kita saling maaf-memaafkan, sehingga harapan kita untuk kedepannya ibu-ibu Majelis Taklim Gabungan Bintaro Jaya dan sekitarnya ini menjadi lebih baik dan juga ibadahnya lebih baik. Harapan kita semua menjadi ibu-ibu solihah yang dimuliakan Allah. Itu harapan kita bersama-sama di dunia, bersama-sama pula di dalam surga Allah nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.